Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'tas sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Sebelum kita sambung majlis pengajian kita akidah, saya nak bagi sedikit penerangan penjelasan tentang hukum sembahyang tahiyatul masjid di surau. Kerana hari ini ada viral tentang masalah tersebut dan berlaku perselisihan pendapat daripada kalangan ulama. Jadi masalah ni saya dah terang 20 tahun dulu lah tentang kedudukan surau. Boleh tak kita sembahyang tahiyatul masjid? Dan yang keduanya, boleh tak kita iktikaf di dalam surau? Sekarang ni dia ada tiga takrif ataupun definisi. Yang pertamanya masjid. Masjid. Yang keduanya dipanggil masjid jami'. Yang ketiganya dipanggil musalla. Kita ambil musalla dulu. Musalla tempat sembahyang. Tempat sembahyang ni mungkin berlaku sembahyang di musalla ni pada waktu-waktu yang tertentu. Mungkin sembahyang maghrib isyak sahaja ataupun zuhur, asar, maghrib ataupun subuh. Musalla tempat-tempat yang jadikan sembahyang, macam tempat-tempat perhentian tu kan. Bukan semestinya lima waktu. Musalla dia maksud macam tu tempat sembahyang mana-mana tempat. Yang keduanya masjid. Pertamanya masjid iaitu didirikan tempat yang diwakafkan. Sesuatu tempat yang diwakafkan untuk didirikan sembahyang lima waktu. Itu masjid. Satu lagi dipanggil masjid jami'. Tempat yang diwakafkan untuk didirikan sembahyang lima waktu dan dilakukan di dalamnya sembahyang Jumaat. Okey, kita kena jelas tiga definisi ataupun takrif. Tiga perkataan ini. Pertamanya masjid, yang keduanya masjid jami', yang ketiganya musalla. Jadi masjid sesuatu tempat yang diwakafkan untuk sembahyang lima waktu. Masjid jami', bukan sahaja dilakukan lima waktu, termasuklah sembahyang Jumaat. Adapun musalla bukan tempat yang diwakafkan. Dan satu lagi, surau-surau persendirian. Ada tak di Malaysia ni? Ada. Orang setengah orang buat surau di kawasan rumah dia, perkampungan dia. Bukan diwakafkan tapi milik individu. Milik persendirian. Yang tu tak dianggap sebagai masjid. Tak boleh sunat sembahyang tahiyatul masjid dan tidak boleh iktikaf. Di dalam kebanyakan mazhab. Adapun di dalam mazhab Hanafi boleh, di rumah pun boleh iktikaf, di rumah pun boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dipanggil masjidu baiti. Sebab perempuan di zaman Nabi bagi hujah ulama-ulama Hanafi, orang perempuan ni dia tak boleh sembahyang di masjid. Sebab ayat Quran kata orang perempuan yang baik dia duduk di rumah. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Orang perempuan yang baik kena duduk di rumah. Jadi dia sembahyang pun di rumah, sembahyang tarawih di rumah. Macam dalam rumah tu ada beberapa bilik, satu bilik dijadikan ruang khas untuk sembahyang. Ataupun rumah besar, suatu sudut, suatu sudut satu ruang dia nak sembahyang, sembahyang di situ. Di situ dipanggil Masjidu Baiti. Boleh sembahyang iktikaf situ, tahiyatul masjid di situ, di dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi. Adapun mazhab kita mesti di masjid. Sama ada masjid biasa yang kita sebutkan tadi ataupun masjid jami'. Di Malaysia ataupun di Nusantara ni, kita kata di Singapura, Thailand, Indonesia, khususnya di Malaysia, surau memainkan peranan seperti di masjid. Dan surau memang tempat yang diwakafkan. Didirikan sembahyang lima waktu. Dia ada imam yang dilantik, ada bila yang dilantik, ada ahli jawatan kuasa. Maknanya ciri-ciri yang ada kepada sebuah masjid ada di dalam surau. Walaupun di dalam masalah ini berlaku khilaf daripada kalangan ulama, surau boleh tak didirikan sembahyang sunat tahiyatul masjid dan juga iktikaf. Dia ada dua pendapat, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang rajih bahawa surau juga adalah merupakan masjid.
cuma dia tidak jami'. Kerana peranan dia sama. Maksudnya didirikan sembahyang lima waktu dan tempat yang diwakafkan bukan milik individu. Tuan-tuan boleh baca kitab Idaman Penuntut Jawi, kitab Jawi. Ni yang tuan-tuan dulu kan sebut. Ha, kita kena tengok kitab kuning. Tengok kitab kuning. Apa masalah mesti kita rajuk kitab kuning kan. Yang ni kitab kuning ni. Ha, dalam kitab ni sebut kan tak payah kitab tinggi-tinggi. Ha, kalau kita tengok dia ada tiga penggal. Yang kedua warna hijau, yang ketiga warna merah. Yang ni kitab yang penggal yang pertama. Yang ditulis oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Dia ni orang Johor. Ha, Qadi Besar Negeri Johor. Muka surat 74. Dalam bab sembahyang-sembahyang sunat. Muka surat 74 dalam bab sembahyang-sembahyang sunat. Salah satu daripada sembahyang sunat, dia kata tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid maknanya penghormatan kepada masjid. Kan ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila masuk seseorang di dalam masjid, dia jangan terus duduk kecuali dia sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Okey, kita tengok uraiannya. Apabila seseorang masuk masjid ataupun tempat-tempat yang diwakafkan. Ha, dia tak kata masuk masjid ya. Dia kata apabila seseorang masuk masjid atau tempat-tempat yang diwakafkan untuk sembahyang seperti surau. Dia sebut perkataan surau. Seperti surau disunatkan baginya sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid sebelum ia duduk di dalamnya. Ha, disebut terang lepas surau. Kerana pengarang kitab kita ni agak moden sikit, dia kaji di Malaysia ni sebenarnya surau peranan dia, fungsi dia macam masjid. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di masjid ada lilitan kuasanya, di surau pun ada. Di masjid didirikan sembahyang waktu, surau pun sama. Cuma surau tidak boleh dianggap sebagai jami'. Apa maksud jami'? Didirikan sembahyang lima waktu dan diikuti dengan sembahyang Jumaat. Jadi kalau untuk iktikaf, para ulama kata masjid jami' lebih afdal. Kan dalam bulan Ramadan digalakkan iktikaf 10 yang terakhir kan. Sebenarnya iktikaf ni bukan sahaja dalam bulan Ramadan, sepanjang tahun. Cuma lebih-lebih digalakkan lagi dalam bulan Ramadan. Yang paling afdalnya lagi adalah 10 yang terakhir. Sebagaimana menjadi amalan Rasulullah. Oh, menjadi amalan Rasulullah dan para sahabat. 10 yang terakhir ni mereka duduk di masjid. Beribadah di masjid. Maknanya tak balik rumah sampailah hari raya. Jadi disebut dengan jelas bahawa seperti surau. Jadi kesimpulannya apa dia? Masalah ni masalah khilafiah. Tetapi pendapat yang rajihnya adalah surau termasuk daripada sebahagian daripada masjid, peranannya sebagai masjid dan juga disunatkan kita iktikaf dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi kita ni sebenarnya dah terlepas pahala cukup banyak. Masuk surau tak iktikaf. Masuk surau tak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Contohnya surau kita ni boleh tak? Sama. Sebab surau kita pun didirikan sembahyang lima waktu dan surau kita pun memang diwakafkan. Bukan milik individu. Ini harta orang wakaf ni. Tanah ni pun diwakafkan. Dan bangunan yang kita buat pun hasil duit wakaf orang. Ha, maknanya surau kita pun boleh kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dan juga iktikaf. Okey, muka surat yang ke berapa? 388. Okey, terus. Memperoleh ketenangan dan rahmat. Ha, jadi Al-Quran itu bila dibacanya memperoleh ketenangan. Sebab apa tenang? Kerana di dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran berbentuk syifa. Apa maksud syifa? Maknanya ubat. Maknanya mengubat hati kita yang sedih, yang luka, yang tak tenteram. Dan dia juga adalah merupakan sebahagian daripada zikrullah. Baca Quran adalah sebahagian daripada zikrullah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran,
ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Jadi oleh kerana baca Quran sebahagian daripada bentuk zikir, hati kita akan tenang bila Rashid membaca Quran. Lebih-lebih lagi kita hayati, kita tadabbur ayat-ayat Quran yang kita baca. Jadi memperoleh ketenangan juga rahmat. Apa makna rahmat? Maknanya dan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man jama'a qauman fi baitin min buyutillah yasluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyahum ar-rahmatu wa hafathum al-mala'ikah wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu." Maksudnya, nanti ada satu kaum berkumpul pada mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mentadarus sesama mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan, rahmat melimpahi mereka dan para malaikat pula mengelilingi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingati mereka dalam kalangan makhluk yang ada di sisinya. Jadi hadis yang dibacakan tadi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu dalil yang menunjukkan bila baca Al-Quran ini datangnya sakinah, ketenangan dan juga rahmat. Tapi baca macam mana tu? Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi ketenangan dan juga rahmat. Dia kata di sini, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Maknanya saling belajar mempelajari. Maksudnya kalau kita baca ramai-ramai ini, kita baca, orang lain tengok. Dia panggil tadarus kan? Hak kita buat dalam Ramadan tu istilah apa? Tadarus. Kita baca orang dengar. Di sudut tajwid tak betul ke, talafuz ke, ataupun makharijul huruf ke. Jadi kita baca tak betul, orang tegur. Orang baca pula kita tegur. Itu dipanggil tadarus, saling pelajar, belajar mempelajari. Kerana Rasulullah SAW pun dia bertadarus dengan siapa? Dengan malaikat. Malaikat talafuznya lagi betul lah. Sebab apa? Malaikat Jibril dia dapat wahyu daripada Allah. Bagaimana dia ambil daripada Allah Ta'ala turunkan kepada dia, maka lafaz tu yang macam mana sebutan yang betulnya? Maka bila sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sendiri pun belajar nak sebut macam mana sebutan yang betul. Apatah lagi kita ni bukan Nabi, bukan sahabat, bukan orang Arab, lagi-lagilah kena mempelajari bagaimana sebutan Al-Quran yang betul. Sebenarnya saya teringat dulu ada seorang hakim Malaysia tu, dia panggil apa, Datuk Hassan Az-Zahari kan. Anak dia ada 2-3 orang yang kita kenal kan. Dia Abu Hassan apa dia Hassan Az-Zahari ni, dia sebut kita belajar tajwid, belajar Quran ni bukan nak memperbetulkan bacaan. Dia seorang hakim. Dia kata bukan nak membetulkan bacaan, nak mengurangkan kesalahan. Nak betul tobat tak betul. Tak boleh nak betul. Kalau Rasulullah boleh betul. Orang Arab sendiri pun baca tak betul. Jadi kita baca ni, kita pelajari tajwid, hukum-hukum Al-Quran ini sekadar untuk mengurangkan kesalahan. Kalau tak belajar langsung, semua salah. Sebab makharijul huruf, dia ada rumah masing-masing tempat keluar tu. Saya boleh sebutlah, saya pun tak reti. Yang tu kena tanya orang lain pula. Kena tanya orang yang betul-betul belajar makharijul huruf. Orang yang betul belajar makharijul huruf bukannya orang yang pandai berlagu. Kadang-kadang dia tak pandai lagu pun. Kadang-kadang orang yang berlagu pun belum tentu dia sebut dengan betul. Jadi mana dia satu bidang lain pula, ilmu lain pula. Nak tunjukkan banyaknya ilmu Islam. Orang yang pakar tafsir belum tentu dia mahir tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu sebutan, lafaz yang betul, tuturan yang betul, belum tentu dia mahir. Begitu juga orang mengaji hadis. Ada satu ilmu lain pula. Sebab itu, likulli fannin rijalun. Setiap ilmu itu dia ada rijal dia. Dia ada individu-individu dia. Bukan semua orang tahu. Orang yang pakar tajwid, taranum dan sebagainya, dia pun belum tentu dia faham akidah dengan betul, fiqh dengan betul, apa dia tasawuf dengan betul, hadis dengan betul. Begitulah seterusnya ilmu ni, dia ada rijal-rijal yang tertentu, individu-individu yang tertentu. Dia kata belajar di antara mereka, melainkan diturunkan kepada mereka itu sakinah, ketenangan. Bila mempelajari Quran, membaca Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Dan di sini juga disebut wahaffathumul malaikatu. Sebab apa malaikat menghamparkan sayapnya? Sebab dalam majlis membaca Quran,
tadarus Al-Quran dia merupakan sebahagian daripada majlis ilmu yang Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah sentiasa menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana suka apa yang mereka buat. Kepada penuntut ilmu, malaikat sentiasa menghamparkan sayapnya. Jadi, baca Quran sebahagian daripada ilmu, sebahagian daripada zikir, sebahagian daripada kita mempelajari ilmu ataupun menuntut ilmu. Okey, terus. Menjadi antara makhluk Allah yang terbaik. Orang yang membaca Quran, mengajar Quran ni di antara makhluk Allah Ta'ala yang terbaik. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Utsman radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Maksudnya, orang yang paling baik dalam kalangan anda ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang ramai. Ini di antara orang yang baik belajar Quran. Ilmu-ilmu yang sebenarnya adalah ilmu Quran. Sebab tu kalau kita tengok sistem pengajian yang baik ni dimulakan dengan Quran dulu. Sebab Quran ni ilmu wahyu. Daripada Quran lah timbul berbagai-bagai ilmu. Secara khususnya kalau orang mengaji agama, mesti kena dimulakan dengan Quran dulu. Kita tak, di Malaysia tak macam tu. Dia belajar kitab dulu, benda-benda lain dulu. Belajar bahasa Arab dulu, nahu dulu, sarah dulu, balaghah dulu, mantik dulu. Quran bila dia belajar, Quran tak belajar sampai habis. Sampai dia habis, dia jadi ustaz, jadi tok guru, Quran dia tak faham. Dimulakan dengan Quran dulu. Fiqh melalui Quran, tasawuf melalui Quran, akidah melalui Quran, yang tu dulu. Sebab Nabi ajar Quran dulu, para sahabat pun macam tu. Kitab-kitab yang selepas pada tu kemudian dah perkenal Quran dulu. Jadi bila dah ilmu dalam Quran dah dapat kita kuasai, sama ada fiqh Al-Quran, tasawuf Al-Quran, akidah dalam Quran, mari kitab-kitab lain, ilmu-ilmu lain, pendapat-pendapat lain ditapih dengan Quran. Tapi kalau kita belajar ilmu lain dulu, datang Quran, ilmu tu tapih Quran. Ilmu tu tapih Quran. Oh, kalau bercanggah dengan ilmu yang dia belajar, dengan tok guru dia, dengan ustaz dia, Quran tak boleh pakai. Itu kesannya. Sebab itu dimulakan dengan Quran. Orang nak mahir bahasa Arab pun mula dengan Quran juga. Sebab itu saya tengok sistem di luar negara. Contohnya tempat yang saya belajar dulu di Pakistan. Dia nak jadi engineer ke, doktor ke, doktor pakar, doktor gigi, doktor pakar usus ke, doktor mata dan sebagainya, dia suruh hafal Quran dulu. Sehingga dia orang ni belajar ilmu apa pun, semua ingat Quran. Driver taksi pun ingat Quran, doktor pakar pun ingat Quran, 30 juzuk ingat. Yang jadi imam kadang-kadang kita pelik. Dia ni kita belajar akademik, bukan masuk kuliah tahfiz. Padahalnya awal-awal dah. Dia hafal Quran dah 30 juzuk. Dia hafal Quran semenjak umur 9 tahun, 9 tahun dah hafal Quran. 6 tahun, 7 tahun dah masuk kuliah tahfiz. 9 tahun hafal Quran. Kita ni dah masuk dah tua. 13 tahun baru mari. Bawa datang sini kan. Lepas tu dah jadi liat lah. Bukan habis Quran, budak-budak ni. Hafal Quran pun tak ingat. Jadi tak mula daripada awal. Jadi ustaz pun tak faham Quran. Ilmu Quran tak tahu. Akidah dalam Quran tak faham, fiqh dalam Quran tak faham. Hak jadi ustaz lah tu. Hak jadi tok guru lah. Sebab tak mula dengan Quran. Bila dia belajar tinggi-tinggi kan, ilmu banyak ni jadi tok guru, jadi ustaz ni, mari ilmu Quran dia tapih. Tolak. Sebab penapih ni. Sebab tak didedahkan, tak diketengahkan Quran dulu. Ini yang jadi masalah. Sebab apa? Alasan apa? Quran ni payah, dia tinggi. Tinggi tu yang tak terhalang, tak baca-baca. Dia letak atas tempat almari yang tinggi. Lebih kurang 15 tahun dulu berlaku banjir besar kan, Kuala Kangsar ni sampai kat Jam tu kan. Tahun berapa dia yang kita pergi Cikgu Masri yang kat Kuala tu. Banjir besar kan. Saya di antara orang yang tolong bantu orang yang terlibat mangsa banjir di Lubuk Mobor ni. Buku anak sekolah semua rosak. Kasut-kasut habis rosak. Tilam, katil semua kena air. Quran tak rosak. Sebab apa? Dia tak atas tu. Penuh dengan habuk, tik cicak tak baca. Sebab tak tempat yang paling tinggi. Sebab Quran ni tinggi sampai tak baca. Baca pun tidak, bagaimana nak faham Quran. Quran dulu hadirin sekalian. Anak-anak cucu kita tekan dengan Quran dulu. Dia tak reti ilmu lain tak apa lagi. Habis dia Quran, dia faham Quran. Semua yang lain, semua dia akan dapat kuasai. Sehingga saya belajar di dalam sistem Diobendi dulu, tok guru saya sebut, Maulana
Zarwali Khan. Dia kata kamu nak faham bahasa Arab kan? Kamu belajar sekolah agama. Kamu tengok bahasa Arab tu lurah-lurah dalam Quran. Kamu nak mahir nahwu, kamu baca Quran. Kamu nak mahir saraf, baca Quran. Kamu nak mahir ilmu mantik, ilmu balaghah, kamu tengok Quran. Balaghah Quran lagi hebat, dia kata. Saya pun terpegun, dia kata macam tu. Quran. Sebab tu saya setiap subuh, selepas sembahyang subuh, saya akan mengajar terjemah Quran dengan i'rab untuk pelajar-pelajar kita ni. Tak tinggal sejak buka sekolah dulu. Sebab nak bagi dedah Al-Quran tu boleh faham betul-betul. Kalau boleh i'rab dalam Quran, boleh terjemah bahasa-bahasa Quran, kitab lain semua senang. Dapat dikuasai dengan mudah, insyaAllah. Dulu setiap hari Sabtu kan, untuk orang awam sekali. Tapi dah sibuk masuk PKP dan sebagainya, suruh saya tinggal. Cadang-cadang nak buka balik untuk orang awam. Ha? Setiap hari Sabtu, kita mula terjemah Quran balik. Untuk pelajar lama, surah Al-Baqarah dah habis saya terjemah. Dan dia mau buat, setiap pelajar buat buku masing-masing terjemah Quran. Jadi alhamdulillah, Quran ni dia satu mukjizat, dia ilmu yang sangat berkat. Sangat berkat. Sebab tu dampingilah, ikatlah diri kita dengan Al-Quran. Okey, terus. Mendapat pahala yang melimpah ruah. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a hatran min kitabillah falahu bi hasanatin wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan menyamai 10 ganjaran yang sama dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Jadi kadang-kadang orang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ni ambil macam-macam amalan, macam-macam zikir yang tidak maksur. Nak pahala banyak Nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semua tuan-tuan, saya nak untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian, banyak baca Quran je. Nak pahala banyak, nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tak payahlah nak ambil tarekat ke, nak ambil apa dia, amalan petua-petua orang ni, orang ni dapat pahala bertimbun-timbun tu kan. Tak payah Quran je. Tengok dalam hadis tadi sebut satu huruf, berapa pahala? Kalau baca tiga huruf, dah 30 pahala. Kalau kita baca sebuah Quran, satu hari memang tak boleh nak baca sebuah Quran. Setengah juzuk ke, satu juzuk, ataupun satu lai, dua lai, tiga lai, dia berapa banyak pahala dihasilkan daripada baca Al-Quran. Tak payah nak ambil amalan yang pelik-pelik, zikir yang pelik-pelik yang tidak ada pernah diamalkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang ni dah tentu terang. Tapi yang jadi masalah, orang hak terang, hak jelas ni orang tak nak. Nak ambil hak lebih power. Power hak lebih hebat. Lebih power, lebih hebat, tinggal Al-Quran. Sedangkan Quran yang paling power. Quran yang paling hebat. Kalau buat amalan tu, dia nak mencari hak pelik, pelik pada orang tu lah hebat. Orang kita punya penilaian, bila pelik pada orang, orang tak buat, kita buat cuba kita yang buat. Orang tak tahu, kita yang tahu. Hak tu hebat. Hak diketahui secara umum, tak hebat. Sehingga orang mengajar macam tu, saya duduk perhati, tengok ustazah, ustaz-ustaz. Dalil Quran hadis tu, dia dah biasa, dah dengar. Ha, ni satu petua. Dia nak beri petua hak pelik-pelik tu. Ha, bila petua hak pelik tu, orang lain tak ada, hak dia lah hebat. Orang lain tak tahu, dia yang tahu. Dia lah hebat. Jadi Islam ni bukan agama pelik. Agama yang perlu diketahui oleh semua orang. Apabila untuk diketahui oleh semua orang, dalil dia tidak boleh lari daripada Quran dan hadis. Okey, terus. Al-Quran bersih daripada penyelewengan. Al-Quran Al-Karim yang terdapat pada tangan orang ramai pada hari ini yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah bersih daripada penyelewengan. Ia juga sebagaimana ia diturunkan tanpa berlaku sebarang penambahan maupun pengurangan. Ia sampai kepada kita berdasarkan rukian secara mutawatir, generasi demi generasi dalam bentuk hafalan dan juga tulisan. Ia tidak pernah mengalami perubahan meskipun melibatkan perubahan masa ke masa. Ia merupakan kitab yang satu yang menggunakan lafaz yang satu dan seluruh penduduk bumi membacanya tanpa berlaku perselisihan dalam kalangan mereka, baik dari segi ayat, kalimah, huruf maupun harakah. Jadi kita tengok kitab Al-Quran ni dia tak sama sebagaimana kitab-kitab samawi yang lain. Apa maksud kitab samawi? Kitab yang turunkan daripada langit, Taurat, Injil dan Zabur.
Pelajaran sebelum ni pun dah kita sebut. Adapun tiga kitab samawi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan manusia yang menjaganya. Orang Yahudi dia jaga kitab Taurat. Nasrani dia jaga kitab Injil. Kalau dia tak jaga, kitab itu akan berlaku perubahan. Akan berlaku tokoh tambah daripada golongan manusia yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersungguh sangat nak ajak orang Yahudi, khususnya para ulama mereka masuk Islam, Allah Taala kata demo pun tahu, cuma demo tak nak ikut. Afata tama'una ayu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mengapa kamu gemar sangat, tamak sangat, bersungguh sangat nak ajak supaya mereka beriman, sedangkan mereka membaca Alkitab, kemudian mereka ubah setelah mereka faham? Maknanya boleh, bila Allah Ta'ala kata mereka ubah setelah mereka faham, menunjukkan boleh ubah. Menunjukkan boleh ubah, Taurat, Injil dan Zabur boleh ubah. Hak sekarang ni berapa kali dah ubah tu. Selepas kita mati besok, berlaku perubahan lagi. Berubah tu bermula daripada zaman Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Zaman Nabi Muhammad lagi bertambah, berlaku perubahan. Nabi Muhammad wafat sampai zaman sekarang ni lagi berubah. Sudah tentu tidak ada kitab yang asli, Taurat, Injil yang asli, tak ada. Tetapi Allah menyebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran, Allah Ta'ala jamin. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kami akan jaga dia. Jaga sampai bila? Sampai kiamat. Sebab tu, mana ada orang boleh buat? Cubaan demi cubaan memang ada. Memang ada daripada kalangan orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, Syiah, cuba nak buat Al-Quran. Bila mereka cetak Al-Quran, buat Al-Quran, cipta Al-Quran, ada saja orang yang boleh kesan. Kerana Allah Ta'ala mentakdirkan untuk orang jaga agama Islam ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan banyak orang hafal Quran. Banyak orang ingat. Seluruh dunia orang hafal Quran. Hafal pula dia ingat betul-betul. Bila dia baca kitab Quran yang telah diubah suai, nampak, oh ni tak betul ni, ni tak betul ni, ini ada tambahan, ini ada kekurangan. Mesti dapat kesan. Sebab apa? Allah Ta'ala dah jamin Quran terpelihara sehingga kiamat. Begitu juga tentang kedudukan jasad Fir'aun. Tak hancur sampai bila? Sampai kiamat. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً. Pada hari ini, hari ketika Fir'aun itu mati, dan sampai bila-bila pun jasad Fir'aun itu kekal, tidak hancur, tidak musnah, untuk menjadi iktibar pengajaran orang yang kebelakangan. Bila disebut Allah Ta'ala berjanji macam tu, إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Di antara janji Allah, jaga Quran. Quran itu tidak boleh berlaku sebarang perubahan. Okey, terus. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kitabnya daripada sebarang penyelewengan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya, sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami lah yang memelihara dan menjaganya. Al-Quran Al-Karim dihafaz dalam bentuk ia diturunkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maksudnya, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu dari Al-Quran meliputi hukum dan janji-janjinya, dan benar dan adil, tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun dari kalimah-kalimahnya, dan dialah yang sentiasa mendengar dari sentiasa mengetahui. Menurut Imam Al Baidawi, tidak ada seorang pun yang dapat merubah sesuatu daripada Al-Quran yang mengandungi sebenar-benar dan seadil-adil kalimah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelewengkannya sebagaimana yang berlaku kepada kitab Taurat. Ia sekaligus menunjukkan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaganya daripada penyelewengan. Antara bentuk penjagaan terhadap Al-Quran ialah ia dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi lain secara mutawatir dalam bentuk hafalan dan mutawatir maknanya satu kelompok yang ramai yang memelihara Al-Quran. Daripada zaman Nabi pindah zaman kita sekarang pun secara bentuk mutawatir. Okey, terus. Dalam bentuk hafalan dan juga tulisan. Menurut Al-Baqilani, ia dipindahkan oleh generasi kemudian daripada generasi terdahulu dalam jumlah yang ramai. Dalam bentuknya sebagaimana diturunkan sehingga sampai kepada kita hari ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.